Gilang Dirga baru-baru ini membuat heboh publik karena mengundang anak Lesti Kejora dengan Rizky Billar. Muhammad Leslar Al-Fatih Billar menjadi bintang tamu di kanal YouTube pribadinya. Momen itu digunakan Gilang Dirga berbincang santai bocah berusia 5 bulan. Seolah mengetahui maksud Muhammad Leslar, Gilang menyinggung perihal ibunya pernah dibuatnya menangis. Iya, ngerti waktu itu memang uak pernah bikin nangis mama kamu di sini, tapi kamu jangan marah-marah ke uak ya, kata Gilang Dirga. Bermodalkan teriakan yang melengking, dia selalu memberi respon saat ditanya. Ya iya ampun, minta maaf, uak tahu udah bikin nangis, tapi itu uak sayang sama bunda, ujar Gilang Dirga. Makin membuat geleng-geleng kepala, anak pertama Lesti dan Rizky Billar itu seolah mengerti apa yang diucapkan Gilang. Tak hanya memberi teriakan, tapi juga sampai menggigit jari Gilang Dirga. Sejenak dia mencoba menenangkan putra Lesti dan Rizky Billar. Tapi sekarang kita friend Yana, gondok banget kayaknya Yana. Abis ini kita temenan ya sayang, pungkas Gilang. Tangisan baby Leslar mulai memeriahkan seisi ruangan. Alhasil, Gilang Dirga memutuskan untuk menghentikan sesi ruang interogasi dengan bayi yang lahir pada tanggal 26 Desember 2021 itu. Melihat aksi BBL dalam video yang berdurasi kurang lebih 6 menit itu sukses membuat warganet cengengesan. Ya Tuhan, lucu banget BBL, pintar banget diajak ngobrol sambil lihat matanya A Gilang, komentar seorang warganet. Masya Allah, BBL bikin onti gemes banget sih Soleh, anak pintar, timpal yang lain. Masya Allah, gemes banget, bayi 5 bulan loh udah bisa berinteraksi. Dia baru teriak kalau setelah Wak Gilang ngomong lo, tambah netizen seraya tertawa. Masya Allah, aku tertawa sampai menangis melihat kegemasan Abang Fatih, imbuh yang lainnya lagi. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share agar kalian terupdate informasi terbaru dari keluarga Leslar.